Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua penonton Latif Pelatih. Hari ini anda bersama saya, Cik Halimatun Saadiah binti Haris, bersama dua orang guru pelatih saya dengan tajuk Mesra Teknologi dalam Pengajaran. Jadi sebelum saya meneruskan untuk hari ini, saya perkenalkan dua orang guru pelatih saya iaitu Cikgu Muhammad Akmal dan Cikgu Adila. Teknologi dalam pengajaran ni dapat bantu guru-guru untuk menjadikan pengajaran lebih interaktif. Antaranya yang kita boleh buat ialah penggunaan PAK21 dan komunikasi dua hala antara guru dan murid. Okay, kalau kita tengok mesra pendidikan ni, mesra teknologi dalam pendidikan ni ada tiga aspek yang boleh lihat. Pertamanya, mesra teknologi daripada konteks guru, konteks murid dan konteks ibu bapa. Muhammad Akmal, saya nak tanya kamulah. Apa pendapat kamu mesra teknologi ni daripada konteks guru? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Cik Halimatun. Saya suka dengan soalan mesra teknologi itu sendiri daripada segi perspektif seorang guru. Dan saya juga merupakan guru baru dan sebenarnya banyak lagi yang perlu kita teroka. Jadi mesra teknologi ini saya mudahkan bahawa guru itu mudah akses dan murid dan ibu bapa juga mudah akses. Itu secara ringkasnya. Jadi kita nak menelusuri lebih dalam lagi berkaitan dengan mesra teknologi itu sendiri. Antaranya yang pertama ialah kita kena melihat gadget itu sendiri. Kita perasan sekarang ni banyak teknologi yang kian membangun. Yang kedua, kita melihat juga kepada storage dan juga penggunaan data internet. Adakah ia penyumbang terbesar kepada gadget tersebut? Adakah ia memudahkan ataupun menyusahkan? Jadi di pihak guru, kita kena melihat secara holistik apa yang perlu guru lakukan. Adakah aplikasi ataupun teknologi yang digunakan itu mesra teknologi ataupun tidak? Okey, Cikgu Akmal. Okey, Cikgu Adila pula. Macam mana yang kamu rasa mesra teknologi tu daripada konteks murid dan ibu bapa? Okey, terima kasih kepada Cik Almatun. Okey, sudah kita ketahui peranan murid dan ibu bapa memainkan peranan yang paling besar dalam penggunaan teknologi. Okey, jika kita lihat penggunaan teknologi ni banyak bagi faedah kepada murid dan ibu bapa. Jika kita lihat teknologi ni boleh digunakan pada bila-bila masa sahaja dan di mana sahaja. Malah teknologi juga dapat mengeratkan hubungan antara murid dan rakan sebaya yang berjauhan. Tambahan itu juga, murid dapat belajar secara kediri ataupun bebas mengeksplor diri mereka. Maknanya mereka dapat meneroka teknologi dan ilmu seluas yang mungkin. Itu pendapat saya. Terima kasih. Penggunaan mesra teknologi ni maksudnya dia balik rumah, dia boleh belajar sendiri. Betul? Betul. Kan? Maksudnya kat rumah, kreativiti dia lah untuk dia nak buat apa sahaja yang telah kita ajar tu. Kan? Okey. Itulah tips-tips penting berkenaan mesra teknologi dalam pengajaran. Kita berehat sebentar, kembali selepas ini. Terima kasih kerana masih bersama saya dalam rancangan ini. Mari kita lihat mata pelajaran RBT tahun 4 yang berkenaan reka bentuk pengaturcaraan. Di mana kita akan mengajar pelajar kita membuat pengaturcaraan. Di dalam buku teks ni, dia telah memberikan cadangan untuk menggunakan Scratch. And Scratch ni, dia hanya boleh diakses menggunakan laptop. Jadi hari ini saya nak memperkenalkan cikgu-cikgu satu apps yang mesra pengguna yang boleh digunakan menggunakan laptop dan juga boleh menggunakan handphone. Okey, sila download aplikasi PictoBlocks dan kita akan buat bersama-sama. Okey, kita mulakan dengan masuk ke dalam apps PictoBlocks.
Dan kita pilih space yang kosong dulu, akan ada macam ni lah. Seperti paparan saya ni. Di sebelah kiri sekali ini, kita panggil sebagai block kategori. Di mana dia ada kategori motion, look, sound, event yang kita boleh pilih lah. Nanti saya akan tunjukkan. Yang tengah-tengah itu kita panggil block palette. Di mana dekat situ lah kita pilih skrip-skrip yang kita nak. Di mana kita akan tulislah apa pengaturcaraan yang kita nak. Kita mulakan dengan memilih background. Background itu berada pada sebelah atas ini, di sebelah kiri sekali. Saya akan memilih background. So dia ada banyak jenis background yang kamu boleh pilih. Fantasi, music. So kita boleh pilih yang mana yang kita mahukan lah. Dan kita juga boleh customize. Kita boleh buat sendiri. Tapi untuk kali ini, kita hanya gunakan yang mana yang sudah ada. Cikgu boleh guna background cikgu sendirilah. Tapi saya nak guna Broadwalk. Seterusnya, saya nak memilih avatar ataupun ikon, kartun tu. Beruang tadi tu. Dan kita pilih kartun-kartun yang ada. Okay, dekat sini pun ada macam-macam yang kita boleh pilih lah dekat sini. Jadi saya nak pilih Every Walk. Saya nak pilih Every Walk. Okay. Tadi maksudnya kita akan ada dua ikon dekat situ. Dua kartun dekat situ. Betul tak? Kan? Kalau cikgu memang nak letak banyak, banyak ikon, banyak kartun boleh. Tapi kalau cikgu nak buang pun boleh. Klik sahaja kepada kartun yang ke atas tadi tu dan kita buang. Okey? Boleh? Jadi kita mulakan menulis skrip. Okey, dekat sinilah fungsinya kita memilih mengikut kategori. Kategori yang pertama yang saya nak gunakan ialah event. Pilih when flag click. Caranya hanya drag and drop. Tarik dan lepaskan. Dan skrip cikgu-cikgu akan berada dekat script area. Okey, seterusnya saya nak move 10 step. 10 step ini adalah yang diberikan. Kita boleh tukar. Kita boleh tukar, tak ada masalah. Kita boleh tukar. Dekat sini saya nak buat 18 lah. Okey. Cikgu klik pada control dan dia akan ada banyak features dekat situ. Cikgu pilih forever. Forever itu perlu diletakkan di bawah flag dan move itu perlu berada di dalam forever. Supaya apabila every ni bergerak, dia akan sentiasa bergerak. Kalau kita pilih repeat 10 itu akan jadi pergerakan yang berbeza lah. Okay. Alright, seterusnya kita pilih pula kategori looks. Kategori looks kan ada banyak dekat situ. Jadi saya nak kamu pilih switch costume to Every Walk A. Agak-agak kenapa saya suruh pilih Every Walk A? Cuba kamu tekan ada cursor dekat bawah tu, dia boleh pilih. Ada Every Walk A, B, C, D. Cikgu Akmal dah nampak. Kalau untuk laptop dia lain. Okey, mari saya tengok. John. Okey, John. Boleh je. Alright. Betul lah ni? Okey, kenapa dia ada walking ABC tu? Kerana bila kita jalan kaki kanan ke depan, kaki kiri ke belakang. Kan? Jadinya kita nak tukarkan itu setiap kali dia berjalan supaya ikon itu nampak real. Okey? Faham eh? Okey. Seterusnya saya nak kamu pergi kepada kategori control, pilih wait 1 second. Wait 1 second ini saya nak kamu pilih 0.3 second. Agak-agaklah, agak-agak Akmal. Kenapa saya nak buat ada wait pula ni? Nak bagi dia ada jeda maksudnya. Yeah. Tak adalah laju. Boleh nampak Adila, tadi kan saya cakap pasal walk kan? Ada walk A, B, C, D tu kan? So maksudnya dari pergerakan A pergi ke pergerakan B, dia ada jeda tu lah. Dia nampaklah smooth dia tu. Boleh?
saya nak kita pergi kepada kategori motion. Okay, so kita pilih if on each bounce. Cuba? Okay. Ha. Okay, dekat sini saya nak kamu cuba playkan dahulu yang kita dah buat tadi tu. Tekan bendera tadi tu. Okay, pergi balik kepada motion tadi. Pergi balik pada motion tadi. Pilih set rotation left right. Di bawah if on each bounce. Okay, yang terakhir. Yang terakhir, sound. Kategori sound, play sound pop until done. Boleh letakkan di luar daripada skrip yang tadi ni. Maksudnya kita tak skrip yang baru, dalam skrip area yang sama. Dan yang itu pun kita boleh record. So, kita boleh record je lah. Suara kita ke, ataupun nak guna yang asal. Yang asal hanya ada pop je lah. Diingatkan, jangan letakkan play sound pop until done itu sendiri-sendiri. Ha. Akmal rasa dia kena partner dengan siapa, Akmal rasa? Event. Okay. Event nak pilih apa? When flag. Click. Okay, betul. Letakkan di atas sound. Okay. Ya, aku nak letak apa lagi? Control. Betul. Forever. Kalau Akmal letak forever, maksudnya ikon ataupun sprite Akmal tu akan bergerak sambil menyanyi, sambil berbunyi. Kalau Akmal pilih yang apa tu, wait until ke, so dia akan berbezalah. Boleh nampak? Faham eh? Okey. Kita lihat apakah hasilnya. Boleh je kita lihat pada skrin yang kecil tadi tu, pada sebelah script area tadi, tapi paparan dia kecil lah. Boleh klik pada yang bawah tadi ni, ni sebelah flag tu. Tekan je kat situ, akan dapat satu paparan yang lebih besar. Saya tekan. Saya tulis kat sini, ayo berjalan. So, ikon saya akan terus berjalan sambil menyanyi. Boleh? Saya nak bagi tugasan kepada kamu berdua untuk hasilkan satu pengaturcaraan yang mengikut kreativiti masing-masing. Yang tadi tu saya hanya memperkenalkan yang asas saja. Yang asas saja. Jadi sebenarnya benda ni boleh berkembang atas kreativiti kita. Kalau kita tengok tadi pun features banyak kan. Background pun banyak. Boleh buat macam-macam. Nantikan hasil pitot blog daripada dua orang guru pelatih selepas ini. Kembali bersama saya dalam rancangan Latih Pelatih. Adila, saya nak tengok apa hasil yang kamu telah buat berdasarkan picture block yang telah kita belajar tadi. Boleh saya tengok? Okey, boleh. Okey, yang pertama, saya telah menghasilkan picture block bertemakan hari jadi. Di sini kita lihat skrip yang saya hasilkan, saya menggunakan 6 blok kategori, iaitu saya menggunakan motion, loop, sound, event, control dan sensing. Okey, saya membuat hari jadi ini saya menggunakan dua avatar, iaitu cake dan balloon. Okey, yang pertama, jika kita lihat, kita mainkan bila kita buka cake ini, mainkan ada keluar api. Kita cucuk api lah. Okay. Kemudian kita ucap selamat hari jadi. Kemudian kita akan tekan arrow anak panah ke atas. Okay. Bila tekan ke atas, ada keluar balon. Okay, kita keluar sedikit sahaja. Okay, bila kita tekan banyak-banyak kali. Balon akan tutup. Okay. Adila, kamu buat tadi tu sangat menarik sebab itu akan memberikan murid-murid kamu teruja. Tengok balon tu banyak, tengoklah apa lilin kan. So, kamu rasa apa kelebihan kamu dah guna picture block ni? Okey, bagi pendapat saya, penggunaan picture block ni sangat memudahkan saya untuk mereka picture block ni menghasilkan avatar ni, menghasilkan permainan.
Pelbagai permainan saya boleh pilih dengan mudah sebab dah ada kategori blog. Malah saya mudah untuk download di dalam handphone sahaja. Kerana dia tidak menggunakan data yang besar dan storage yang besar juga. Okey, so Akmal, saya nak tahu yang Akmal punya pula. Okey, baik. Macam saya menggunakan gamifikasi berbentuk maze. Kalau kita tahu kita sekarang banyak main maze kan. Jadi saya nak ambil satu topik reka bentuk makanan. Saya terus masukkan dalam RBT punya topik dalam saya punya permainan yang telah saya hasilkan. Tahun 4 kan? Ya, betul. Tahun 4. Dan saya telah menggunakan dua avatar iaitu donat dan yang kedua ialah coklat urat. Ini dalam reka bentuk makanan, dalam bentuk apa? Hiasan lah. Okey, baik. Cara main dia sangat mudah dan sebab saya menggunakan konsep ulang. Bila murid ulang, kita ulang. Contoh bila donat itu menyentuh coklat urai seperti yang saya tunjukkan, dia akan mengeluarkan perkataan coklat urai. Jadi apabila dia ulang dan ulang, maka murid, tetapi murid sekolah, ya, mudah ingat. Ya, betul. Okay, nampak tak? Jadi kita dah gabung jalin antara dua unit yang berbeza. Hanya dengan mengajar pengaturcaraan tu, kita boleh cover dua topik. Betul? Okey, Akmal, teruskan. Okey, saya ingin tambah sedikit berkaitan dengan gamifikasi yang telah dihasilkan. Ini lebih kepada kemenjadian murid itu sendiri. Kita nak melihat perkembangan murid itu secara holistik. Apabila murid itu berjaya menghasilkan satu permainan, pasti dia akan seronok kerana ia adalah hasil dia sendiri. Dan kalau kita nampak perkembangan murid itu, nampak kita boleh nampak dia rasanya murid ni boleh pergi jauh. Jadi kita boleh ambil inisiatif untuk kita mewakilkan murid itu dalam peringkat inovasi. Okey, sebelum aku mahu teruskan tu, saya ada sedikit lagi nak sambung. Okey, pengaturcaraan yang kita buat ni, saya nak kamu tengok yang RBT tahun 5 ni pula sebab dia ada pengaturcaraan dalam mikro pengawal. Apa mikro pengawal tu? Pengaturcaraan yang kita dah buat tu, kita boleh pindahkan ke mikro pengawal dan kita boleh hasilkan macam-macam projek. Boleh juga kita buat projek-projek seperti palang halangan, kit kenderaan, dan macam-macam lagi lah. Jadi Akmal, teruskan Akmal. Saya nak tengok hasil kamu. Okey, baik. Apabila donat ini menyentuh bahagian yang berwarna hitam, dia akan kembali ke tempat asal. Jadi kita nak nampakkan dia punya kesungguhan lah semasa dia bermain permainan ini. Dia bukan sahaja dapat bermain, tapi dapat berfikir dan dapat ilmu. Itu yang pertama. Mungkin kita dapat tambah baik sedikit permainan ini dengan memasukkan bunyi-bunyian supaya lebih menyeronokkan. Nyam-nyam-nyam macam tu ke? Okey. Itu sahaja untuk saya punya hasil. Okey, terima kasih. Yang kita hasilkan tadi tu, itu kita boleh kategorikan sebagai didik hibur. Didik hibur ni maksudnya sambil belajar, sambil berhibur. Inilah kita kata mesra teknologi. Guna teknologi dan dalam masa yang sama mudah dan dalam sama seronok. Okey? Ada lagi beberapa teknologi-teknologi lain yang boleh kita kaitkan dengan pembelajaran RBT ni. Agak-agak kenal tak dengan apa yang saya pegang kat depan ni? Ini adalah salah satu kita kata tools yang boleh membantu pengajaran kita dan dia juga adalah satu kaedah mesra teknologi. Akmal, apa ni Akmal? Drawing tablet ni kita boleh melukis kan? Tengok ni, macam-macam topik dalam RBT ni yang kita boleh aplikasikan menggunakan drawing tablet ni. Adila, ada tak apa-apa peralatan atau apps yang kamu pernah guna dalam kelas yang dapat membantu kamu menjadikan pembelajaran kamu lebih interaktif, lebih bermakna dan mesra terhadap murid dan mesra terhadap guru? Okey, jika kita lihat penggunaan teknologi memang sangat penting dalam pendidikan. Okey, contoh aplikasi yang boleh guru gunakan seperti Kahoot, Quizzes, Life Worksheet, whiteboard free, juga boleh guna pelbagai lagi yang lain. Boleh juga download daripada Google Store ataupun App Store sahaja. Mudah je. Terima kasih Adila atas perkongsian yang kamu beritahu tadi. Terima kasih kerana setia bersama saya daripada awal sampailah ke penghujung.
teruskan menonton rancangan Latih Pelatih untuk episod-episod lain yang lebih menarik, perkongsian yang lebih bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum. Selamat sejahtera.